Oke guys, balik lagi bersama gue Krisna dari EXO Motoshop Jakarta. Hari ini gue mau review sedikit mengenai blok 63mm dari Kawahara untuk Honda Sonic Supra GTR CBR LED dengan CB LED facelift. CBR facelift dengan CB LED 150 sama. Oke, sekarang bloknya adalah blok Kawahara. Bloknya sendiri itu iron cast, jadi dia bukan seramik, makanya harganya masih sesuai kantong mahasiswa. Bloknya ini ya. Oke guys, ini sekarang blok 63 Kawahara iron cast. Nah ini gue zoom ya nih. Oke, biar lebih enak. Ini iron cast, semua intinya sih iron cast, jadi bisa disebut boring biasa. Untuk ketebalannya sendiri ini guys, itu 1,5 mili. Jadi 1,5 mili, 1,5 mili, di dalam ini 63 mili. So, diameter totalnya itu adalah 66 mili nih. Buat patokan kalian, dan ini tidak bobok crankcase. 66 mili. Jadi 63 tambah 1,5 tambah 1,5 totalnya 66 mili. Nah, nih lubang radiatornya kayak begini. Terus ini pistonnya, nih pistonnya. Pistonnya sudah ada coakan. Ini juga plug and play, gua rasa kalau dilihat dari pistonnya sih dan tingginya kemungkinan ini kompresinya sekitar 11,5. Tuh, oke guys, ini juga iron cast ya. Dan kelengkapan ini selain itu dia dapat riken, ring seher terkenal riken, dapat packing atas bawah. Packing atas bawah, dapat clip. Dapat pin. Bos. Jadi semua total iron cast plug and play, tinggal colok dari Kawahara. Oke, buat yang mau nanya-nanya bisa WhatsApp nomor di bawah ini. Jangan lupa untuk follow terus Instagram kita di EXO Motoshop JKT. Yang mau beli di marketplace kita ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. And thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, thank you guys and see you next video.